berbuat kembali saudara nanti kebot lakukan rasa tambah lagi selamat dan sandi apa umpan kamu yang bisa juga dapat selamat dan selamat tinggal yang berumpan untuk ilang mundur baik sekali kecicilan sekali saudara Irwan dengan gaya yang sangat luar biasa masih saudara pipit timang-timang sebentar lagi-lagi pipit lakukan rasa tambah bola masih bisa diselamatkan luar biasa kembali nomor 9 lagi 15 sama lakukan deras tentang bola diselamatkan kembali umpan kaya yang dituju contek sedikit saja apa yang terjadi umpan kaya yang tuju apa yang terjadi kembali contek dapat diselamatkan umpan kaya sudah sandi umpan kaya kembali boy yang dituju kembali back attack yang sangat sempurna siapa dia kembali terus terpecah kembali terpandang Ingat, subscribe itu gratis guys, gratis! Jadi gak ada salahnya untuk klik tombol subscribe. Sekali lagi, subscribe itu gratis! Baik, konsentrasi maksimal! Bismillahirrahmanirrahim di Raga Grand Final hari ini! Yaitu kamera berada pada Putra PHB! Konsentrasi! Lagi-lagi konsentrasi libero andala daripada Putra R3 ke daripada... kamera Erwin luar biasa si kecil mungil dan tampak menarik kita lihat apa yang terjadi mundur ke belakang nomor punggung 3 siapa dia kembali lagi-lagi surah Irwan lagi-lagi center andal sepelam putih datang bola umpakannya itu ke belakang saudara dia lagi-lagi ucapan selamat datang kembali siapa dia kembali ucapan selamat datang si jangkung ini Sandi Apar 1-0 baik ke belakang nomor punggung andal siapa dia kembali sudah boy Boy William ke belakang, lagi-lagi Boy sepelambung tinggi surat Edo Kijak pun yang berumpak ayam 7-1-2-3 kembali lagi-lagi terang sekali sekolah daripada replik keempat ini Boy kembali luar biasa Ramli Gebot luar biasa Ramli Gebot konsentrasi maksimal nomor 29 Pipit Nur Hafid akan melakukan jumpset lakukan terhasil poin gratis untuk rekan-rekan daripada kamera sehingga membedakan poin kembali bertambah menjadi 2-1 lagi-lagi nomor 29 konsentrasi maksimal karena di pinggir lapangan banyak fans anda sendiri apa lagi-lagi apa yang terjadi sama-sama Sandi Akbar ini berpikir dan satu poin kembali bertambah 2-2 bagaimana Sandi Akbar tersenyum lebar lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi masih Ramli Gebot lakukan konsentrasi lagi-lagi konsentrasi satu poin kembali bertambah kembali menjadi 3-2 lagi-lagi 3-2 mundur ke belakang siapa dia nomor punggung 4 wow si anak pantai kota Pangandaran siapa dia Willy ke belakang lakukan apa yang terjadi bagaimana satu poin kembali bertambah kembali menjadi 3-3 baik 3-3 mohon konsentrasi kita lihat apa yang terjadi lagi-lagi nomor punggung 7 siapa dia acil ke belakang lakukan rasa tambah Erwin menyambut umpak ke William tutus kutus nomor punggung 7 siapa dia kembali nomor punggung 7 kembali ini menyambut 1-2-3 kembali dikejar 1 poin kembali bertambah kembali menjadi 4-3 nomor punggung 3 siapa dia lakukan jumpset kita lihat apa yang terjadi kembali bertambah menjadi 4-3 baik 4-3 kita lihat apa yang terjadi 4-3 mundur ke belakang siapa dia kembali nomor punggung 4 melupakan idola saya kembali Edo Tizar lagi-lagi Edo Tizar lakukan deras tentang bola Sandi pun menyambut contekan daripada nomor punggung 6 siapa dia bagian setup andalan kini kita lihat apa yang terjadi nomor punggung 6 1-2-3-1 poin kembali bertambah kembali menjadi 5-4 baik nomor punggung 7 siapa dia dari ke belakang lagi-lagi konsentrasi lagi-lagi nomor punggung 7 konsentrasi maksimal jam sebut coba lakukan apa yang terjadi 1 poin kembali bertambah menjadi 5-5 border ke belakang lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi si cakung ini siapa dia Depa Bison lagi-lagi Depa Bison timang-timang sebentar lakukan deras atau bola disambut umpakan dia yang dituju ke belakang apa jika melalui ada sebuah pukulan daripada Sandi Akbar ini namun kebenteng oleh sayang bola melenceng bagaimana bro konsentrasi karena barusan semester anda melenceng lagi-lagi Depa Bison timang-timang sebentar apa yang terjadi sebelambung tinggi datang bola ceramah nomor 3 umpakan dia yang dituju apa yang terjadi satu poin lagi-lagi kembali bertambah lagi-lagi bertambah kembali menjadi 7-5 baik 7-5 lagi-lagi nomor punggung 6 siapa dia kembali kalau bukan surat Depa Bison masih surat Depa Bison si cangkung ini timang-timang sebentar melambung tinggi nomor punggung 3 siapa dia kembali kalau bukan sampai 4 ayat 7 lagi-lagi kesalahannya sangat fatal satu poin kembali bertambah menjadi 8-5 bagaimana kamera kembali
konsentrasi maksimal. Tercecer kembali dengan poin 5. Lakukan drive tentang bola umpat karena dia jadi di belakang shot ini. Apa yang terjadi? Karena tiba-tiba satu poin kembali bertambah menjadi 9-5. Baik, 9-5. Konsentrasi maksimal. Lagi-lagi rekan-rekan daripada kamera tertinggal cukup jauh 4 poin. Bagaimana saudara-saudara? 9. Geser seperti ngali. Skor sing geser. 9-5. Oke, terima kasih. Baik, konsentrasi tertinggal beberapa poin tercecer dengan poin 5. Baik, konsentrasi maksimal. Depa bisa akan mengambil sub. Lakukan Depa. Diselamatkan kembali. Umpatkan kembali yang dikucuk. Lagi-lagi disambar sekali dengan gaya yang sangat istimewa. Siapa dia kembali saudara Sandi Akbar ini. Menyemes dengan penampilan yang sangat menarik. Berbalik badan. Satu poin kembali bertambah. 9-6. Baik ke belakang. Lagi-lagi melambung tinggi. Hasil yang ditujuk belakang. Apa tidak terjadi? Namun sayang ternyata tidak sampai. Satu poin kembali bertambah 9-7. Baik, 9-7 mundur ke belakang nomor punggung 8. Siapa dia kembali nomor punggung 8? Saudara Zueb ke belakang. Konsentrasi Zueb. Lakukan drive tambahan diselamatkan hasil umpat kanan. Ini yang good. Dan diselamatkan tempat ayat 7 kembali ke belakang. Sudah jadi dulu. Cotek sini saja kembali. Apa yang terjadi? 1-2-3. Masih bisa diselamatkan tempat ayat 7. Wow. 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 Lagi kembali bertambah menjadi 9-8. Baik, 9-8. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Ke belakang kembali sudah suet timang-timang sebentar. Lakukan sudah suet. Langsunglah saja datang buat berikut ke upang yang tujuh kembali ke belakang. Untuk satu dan upang yang tujuh kembali ke belakang. Lagi-lagi kembali contekan daripada siapa umum yang terkenal. Siapa kembali cukup baik kembali bertambah menjadi 9 sama. Bergeser cukup jauh. 9 sama berada konsentrasi maksimal. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Sosok F pemain tadi pada kamera. Lakukan dasar tambah di KS menyambut umpan ayat 7 ke belakang. Lagi-lagi yang masih jauh. Satu poin kembali bertambah bergeser menjadi 10. Bagaimana berbalik poin menjadi 10-9. Baik, 10-9 lagi-lagi Sosok F pemain daripada kamera. Lepas lakukan. Acil menyambut umpan kanan. Sepukul saja lagi-lagi siapa dia. Ramli Kebot nomor 10 ini membuka di Buddha. Satu poin kembali bertambah. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi 10 sama. Baik, 10 sama kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi Erwin menyambut umpakan dan membawa satu di belakang kontak sedikit. Apa yang terjadi? Bagian belakang bawah satu pelanggaran. Satu poin kembali bertambah menjadi 11-10. Baik, 11-10 kita lihat apa yang terjadi. Masih angka tinggi. Umpankan yang dituju. Lagi-lagi kembali nomor 4. Siapa dia kembali? Si anak pantai Quicker Losdol tanpa rewel. Willy. Satu poin kembali bertambah. Menjadi 11 sama. Tarik sis. Oke, lanjut. Kembali ke belakang. Lakukan dasar tentang bola. Masih bisa selamatkan. Masih bisa mengetahui apa yang terjadi. Luar biasa kembali si Mel satu poin kembali bertambah 12-11. Lagi-lagi ke belakang nomor punggung 6. Siapa dia kembali yang mengatur ritme pertandingan atau center pembagi bola nomor punggung 6? Siapa dia kembali sama Boy ke belakang. Boy anak jalanan. Lakukan ada pijak menyambut untuk kali Elwan yang dituju ke belakang. Si kecil mengilmu apa yang terjadi. Kontekan si kecil mengilmu siapa dia kembali. Lagi-lagi nomor punggung 7 satu poin kembali bertambah. Kembali poin bertambah menjadi sebenarnya. Dua belas sama konsentrasi maksimal. 12 kita lihat apa yang terjadi. 12 sama. Masih sudah Pipit Nurhapit timang-timang sebentar. Lagi-lagi Pipit lakukan dasar tang bola. Masih bisa diselamatkan. Luar biasa kembali nomor 9. Penampilan yang sangat istimewa. Penampilan yang sangat istimewa diperlihatkan oleh nomor punggung 10 libero andalan, merupakan pemain libero andalan saya Erwin. Loncat yang sangat indah, manis sekali. Lagi-lagi ke belakang, lakukan drive tambahan selamatkan Pipit umpan ayat 7. Lagi-lagi selamatkan umpan ayat 7 ke belakang. Santai sedikit saja dapat diselamatkan. Masih bisa umpan ayat 7 ke belakang. Kira-kira Diki Akil masih bisa. Wih, lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi 14-12. Luar biasa kembali. 14-12 kita lihat masih mundur ke belakang Sandi Akbar. Konsentrasi maksimal karena di Sandi Akbar ini. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi.
Wow. Baik saudara-saudara, mohon diperhatikan apabila ingin mengambil gambar atau video, mohon klik Anda dimatikan. Karena mengambil soalnya pertandingan baik, bagaimana Sandi Akbar melebar konsentrasi. Karena di samping saya banyak fans Anda Sandi Akbar, luar biasa. Baik saudara-saudara, 13-14 mundur ke belakang. Lambri Gebo, lakukan Ramli. Datang bola Erwin menyambut umpannya yang susun. Apa yang terjadi? Double Erwin. Satu double sama Erwin melakukan double. Apa yang terjadi? Satu poin kembali bertambah. Lagi-lagi kembali bertambah menjadi 14 sama. Pelanggaran konsentrasi Bro Erwin karena barusan baru satu pun kembali saudara Randy Kebot lakukan derasa tambah lagi selamat dan sedih apa umpankan boy yang dituju dapat selamat dan selamat dengan menyambut umpan masuk ke lorong dulu. Kecicilan sekali saudara Irwan dengan gaya yang sangat luar biasa. Gagak. Sebab poin menjadi 15-14. Luar biasa, kembali kita lihat apa yang terjadi. Randy Kebot langsung saja. Namun apa yang terjadi, konsentrasi maksimal dengan Zelda. Satu poin kembali bertambah menjadi 15 sama. Baik, 15 sama. Lakukan derasa tanggulah diselamatkan kembali. Umpan yang dituju contek sedikit saja. Apa yang terjadi? Umpan yang dituju. Apa yang terjadi? Kembali contek. Dapat diselamatkan umpan sudah. Sandi umpan kembali boy yang dituju. Back attack yang sangat sempurna. Siapa dia kembali bersatu poin kembali bertambah lagi-lagi menjadi 15-16. Kita lihat luar biasa penampilan shot lain. Baik saudara, tidak lupa kembali mohon diperhatikan. Saya akan menyapa para supporternya daripada PHB. Mana? Luar biasa. Tidak lupa saya akan menyapa supporter daripada Kamera. Biasa bersorak-sorak, konsentrasi maksimal lagi-lagi nomor punggung Albas lakukan derasa tambola menyambut umpan Irwan yang dituju. Tidak sampai bro, satu poin kembali bertambah 17-15. Luar biasa 17-15. Kita lihat apa yang terjadi. Nomor punggung 4 kelahiran daripada kota pantai Pangandaran, Willy. Namun hari ini diboyong oleh rekan-rekan daripada PHB. Lakukan derasa tambola. Apa yang terjadi? Satu poin kembali bertambah menjadi 16-17. 16-17 mundur ke belakang nomor punggung 7. Siapa dia kembali? Sudah Acil ke belakang. Diki Acil masih timang-timang sebentar. Kita lihat apa yang terjadi. Diki lakukan derasa tanggulah. Umpan ke seri yang dituju kembali. Contek ke belakang. Contek. Namun apa yang terjadi? Membetul mereka daripada nomor punggung 4, nomor punggung 3. Siapa dia kembali? Satu poin kembali bertambah menjadi 18-16. 18-16 kita lihat nomor punggung 3 masih siapa dia kembali ke belakang sudah pay lakukan datang bola umpan kaya tuju ke belakang contek tinggi saja tercepa saya ternyata bola diselamatkan sudah Erwin masih bisa diselamatkan libero angkat tinggi bola umpan kan sedikit saja masih bisa diselamatkan lakukan datang bola keluar satu poin kembali bertambah untuk rekan-rekan daripada PHB poin kembali bertambah menjadi 17-18. Baik saudara-saudara, konsentrasi kita alihkan lagi pandangan mata ke lapangan. Poin kembali bertambah menjadi 19-17. Mundur ke belakang nomor punggung 7. Siapa dia kembali ke Denny? Lakukan kita lihat apa yang terjadi. Jam 10 bola lakukan. Terasa tambola diselamatkan kembali. Umpan ke Irwan yang 7 Pipit. Terang sekali pukulan Pipit disambut oleh saudara Erwin. Lakukan sandi. Kembali pukulan ke Rekor. Satu poin kembali bertambah. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah. Kembali menjadi 19-19. 18-19 kita lihat apa yang terjadi. Depa Bison masih mundur ke belakang. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Lakukan derasan buat Erwin menyambut umpakannya 7 kembali sudah boy. Umpakannya lagi-lagi dipundu. Lagi-lagi pendukan juga sudah berapa-apa sudah dipundu. Lagi-lagi pukulan daripada Sandi Akbar. 6 tangan sudah berada di atas jaring. Namun bobol kembali poin bertambah menjadi 18-20. Lagi-lagi kembali ke belakang nomor 8. Lakukan seras umpakannya 7 sudah acil. Umpakan Irwan yang dituju kembali contek. Tidak sampai Ramli. Terlihat cukup jelas. Satu poin kembali bertambah, lagi-lagi kembali menjadi 18-21. Lagi-lagi 18-21. Konsentrasi maksimal nomor 8 sudah CF. Masih timang-timang sebentar. Lakukan derasa tambahan di selamatan Diki. Umpan yang ditujukan adalah satu dari yang kembali.
Bagaimana konsentrasi maksimal? Konsentrasi maksimal Pipit, karena barusan semester Anda dipenduk oleh Soda. Anak pangan kita lihat siapa dia kembali daripada Kembar Suhid. Lakukan dasar tamburan, diselamatkan Pipit Nuhamin. Umpankan Irwan yang ditujuk melakukan Pipit. Wow, melenceng. Itulah daripada Soda, Pipit melenceng. Namun sayang ternyata satu poin kembali bertambah menjadi lagi-lagi lampu kuning mulai menyala. Dua dibuka untuk kamera. Kita lihat apa yang terjadi. Dua di muka, lampu kuning mulai menyala. Angkat tinggi-tinggi, umpankan Irwan yang dituju ke belakang contek. Sedikit saja, namun apa yang terjadi? Pukul sedikit saja masih bisa diselamatkan. Sandi umpankan yang dituju ke belakang, manis diselamatkan. Umpankan itu, ini dicur. Lagi-lagi diselamatkan, sudah dapat energi. Umpankan yang dituju kembali, lagi-lagi seorang partai kembali berulang sudah Willy. Satu poin kembali bertambah lagi-lagi sehingga membawa dengan duduk apa tadi. Satu poin untuk desain pertama. Kita lihat apa yang terjadi. 24 masih kita lihat Solo Soeb lakukan deras tamburan diselamatkan kembali. Masih bisa umpankan yang tujuh kembali, sudah Pipit terlalu dalam. Tidak sampai. Satu poin lagi-lagi bertambah menjadi 19-24. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih ke belakang siapa dia kembali, nomor 23 center adalah daripada PHB Irwan. Lagi-lagi Irwan umpankan yang dituju ke belakang, 1-3 yes. Oh, masuk. Game point kembali 25-19.